guru tua dalam kenangan. As-Sayyid Idrus bin Salim bin Alawi al-Jufri lahir di kota Taris, Hadramaut, Yaman pada tanggal 15 Sya'ban tahun 1309 Hijriah. Beliau adalah keturunan yang ke-35 dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada tanggal 14 Muharram 1349 Hijriah, tepatnya tanggal 11 Juni 1930 Masehi, Syaikh Idrus bin Salim bin Alwi al-Jufri mendirikan madrasah pertama yang diberi nama Al-Haira. Alhamdulillah lana niyatun an naftah al madrasah wa nulabbi ma talaba al malik sanaftah al madrasah al khairat fi Pal. Pada tahun 1953, Syaikh Idrus bin Salim bin Alwi al-Jufri membangun gedung madrasah berlantai 2 dan masih tetap berdiri kokoh di Kota Palu, Sulawesi Tengah hingga saat ini. Ma haza Ustaz, itu loka Ustaz, itu loka. Redo loka, itu pisang Ustaz. Dalam bahasa Indonesia pisang, amma bil lughah al arabiyah mauzun. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Rumahmu di Pangga Bangfai, Tuan? Mbak, hi. Iya. Oh, nanti papa. Ini deke guru tua. Nyuli guru tua behi nan. Mausul. Ini, Ma. Saya dikasih buatnya sama guru tua. Wah, apa itu? Ini, Ma. Kata guru tua, bahasa Arabnya bertukar. Bertukar? Sejak didirikan, perguruan Islam Al-Hairat banyak mengalami perkembangan dan kemajuan karena mendapat dukungan dari masyarakat setempat. Itu pula yang mendorong guru tua semakin antusias mengembangkan pendirian madrasah hingga keluar kota Palu. Di antaranya, mendirikan madrasah Al-Hairat di Ampana, Luwu, Donggala, Kalutubula, Dolo, Parigi, Mautong, Gorontalo, Manado, Ternate, Kalimantan, dan Irian Jaya. Guru tua, di tanah ini luasnya sekitar 2 hektar. Jika kalau guru tua berkenan, kami mohon di lokasi ini didirikan madrasah Al-Hairat. Di daerah Kalutubula ini akan dibangun madrasah pendidikan Al-Hairat seperti yang ada di Kota Palu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Habib Idrus bin Salim al-Jufri, dengan hormat disilakan.
yang bernama Ustadz Patimbang. Dia telah ditangkap, Ustadz. Madrasah Al-Khairat ditutup oleh penjajah Jepang. Kamu merontak, ya? Kalau begitu, kita mau belajar di mana, Ustaz? Kita akan pindah tempat belajar kita di Boyoge. Ternyata, guru tua tetap melaksanakan kegiatan belajar mengajar walaupun secara sembunyi-sembunyi. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Pada tanggal 17 Agustus 1945, Indonesia menyatakan kemerdekaan. Dengan diproklamirkannya kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945, Al-Khairat pun ikut bergembira. Dengan dipimpin oleh guru tua, madrasah-madrasah Al-Khairat yang telah ditutup oleh pemerintah Jepang kembali dibuka. Dan kegiatan belajar mengajar pun dimulai. Setelah sekian lama sejak Madrasah Al-Khairat berdiri, guru tua rindu terhadap murid-murid yang telah kembali ke daerah asalnya. Maka, untuk mengobati rasa rindu itu, guru tua merasa perlu mengundang mereka, seluruh Abnaul Khairat, untuk berkumpul di Palu dalam rangka acara muktamar. Muktamar pertama itulah yang menjadi cikal bakal muktamar-muktamar berikutnya di setiap 5 tahunan. Saya membuka muktamar Al-Khairat yang pertama di Palu. Ustaz, jadi kalau begitu kita sudah tidak bisa belajar lagi, Ustaz? Bukan, kita akan tetap belajar, tetapi saya akan ganti polanya. Tapi kan Ustadz tidak dapat melihat lagi. Benar, saya tidak dapat melihat lagi, tetapi saya akan menggunakan cara tanya jawab. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mengembalikan lagi penglihatan saya setelah sekian lama saya tidak dapat melihat. Dan pada saat ini, saya sudah bisa melihat lagi. Ini Ustaz, radionya. Dari. Pada hari ini, tanggal 4. Ustaz, dari Jakarta. 105. Kita
bersama-sama dengan mata kepala masing-masing telah menyaksikan suatu pembongkaran daripada penanaman jenazah para jenderal kita di lahan jenderal telah menjadi korban daripada tindakan-tindakan yang biadab dari petualang-petualang yang dinamakan gerakan 30 September. PKI sangat jahat, lebih jahat dari syaitan. Pada tahun 1967, Guru Tua menjemput salah seorang cucu beliau yang tercinta, yaitu Habib Segaf bin Muhammad Al-Jufri, yang telah selesai menamatkan pendidikannya di Kairo, Mesir. Sekalipun dalam keadaan sakit, beliau masih berusaha memberikan ilmunya kepada murid dan santri-santrinya. Wahai anak-anakku, saya berharap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar akhir nafasku akan senantiasa menyampaikan pelajaran dan ilmu kepada kalian. Pelajaran hari ini kita akhiri dulu, menunggu sampai Ustadz sembuh. Pada hari Senin, tanggal 22 Desember 1969, bertepatan dengan 12 Syawal 1389 Hijriah, pukul 2:40, dalam kondisi sakit-sakitan, Guru Tua Syaikh Idrus bin Salim Al-Jufri berpulang ke rahmatullah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Segenap Abnaul Khairat berduka. Wahai guru kami, tauladan kami, mutiara kami, doa kami selalu menyertaimu. Kini kau telah kembali ke haribaannya. Jasadmu memang tak akan kami temui, namun roh sucimu di sisi Allah kami yakin akan selalu memberi dorongan kepada kami untuk selalu mengamalkan ilmu yang telah engkau berikan, dan akan terus bersinar bagaikan bintang Farqadi. Bergiatlah kalian menuntut ilmu, hai putra putri Al-Khairah, karena orang-orang
orang berilmu menempati derajat yang tinggi. Niatkanlah untuk mempelajarinya agar kamu mendapat petunjuk tentang agama, karena amal-amal itu tergantung pada niat. Ilmu itu cahaya di dalam hati, dan orang yang berilmu, mereka telah mencapai derajat di surga. Maka berteduhlah kalian dengan naungannya, dan bergantunglah kalian pada talinya di seluruh waktu. Wahai putra-putri Al-Khairat, marilah bersama-sama untuk mencapai kemuliaan bahu-membahu, yaitu ilmu pengetahuan. Di Al-Khairat perguruan kita terdapat aneka ragam ilmu yang bermanfaat. Maka perkayalah dirimu dengan ilmu agar kamu tidak perlu. Murid-murid Al-Khairat adalah pemimpin di semua bidang. Mereka senantiasa berbicara sementara yang lainnya membimbing. Tidakkah engkau lihat bahwa ilmu adalah warisan Rasul? Itulah warisan yang paling berharga darinya.